Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalunya buat kita. Semoga untuk kesempatan kali ini kita dan juga ternak-ternak kita ya senantiasa diberi kesehatan dan juga senantiasa diberi kelancaran. Sesuai dengan request ya dari salah satu rekan kita kemarin yang menanyakan masalah cara perawatan anakan entok dari mulai menetas sampai turun ke tanah. Nanti ya akan coba kita bahas bersama sesuai dengan apa yang kami lakukan dan sesuai dengan apa yang kami alami di kandang tower. Sebenarnya ya rekan-rekan semuanya, faktor yang paling menentukan di dalam masalah DOE ya, dalam artian masalah keselamatan DO itu dimulai dari mulai tetasan. Kalau di kandang kami untuk masalah tetasan ya, itu kita ambil dari peternakan, kita masukkan dahulu ya di dalam kardus dalam jangka waktu 1 hari 1 malam. Tujuannya ini ya rekan-rekan, agar untuk masalah kehangatan dari DOE-DOE ini itu tetap stabil. Karena kita tahu ya, di dalam proses pengeraman itu, yang jelas untuk DO ini selalu dihangatkan oleh indukannya. Setelah itu, rekan-rekan semua, kita rasa cukup ya untuk di dalam kardusnya. Kita langsung taruh untuk DOE-DO ini di kandang box penampungan. Dan yang perlu diingat untuk rekan-rekan semuanya ya, bahwasanya untuk kandang ini bikin agar untuk kotorannya tidak bercampur dengan DOE-DOE kita. Dalam artian untuk kotorannya ya, itu bisa langsung jatuh ke bawah. Ini tujuannya adalah agar untuk DOE kita ini tidak memakan kotoran-kotoran mereka sendiri. Ini juga bertujuan agar untuk amonia dari DOE tadi ya, itu tidak terhirup secara langsung oleh DOE-DOE kita. Karena kalau ini sampai terjadi ya rekan-rekan semua, akan menyebabkan keracunan dan juga menurunkan imun dari DOE-DOE tersebut. Yang perlu dicatat juga ya untuk rekan-rekan semua, bahwasanya untuk masalah box ini tingginya kita bikin dari tanah kurang lebih sekitar 1 meter. Tujuannya agar kotoran yang jatuh ke bawah ini untuk amonianya atau uapnya ya, ini tidak naik ke atas. Apabila ini terjadi juga akan menyebabkan hal-hal yang berimbas negatif terhadap DOE-DOE kita. Sekarang untuk masalah pemberian rangsung pakan. Bahwasanya kalau di kandang kami ini ya, untuk DOE-DOE ini kita berikan por atau tremble ya, itu sampai menginjak usia 3 minggu. Nah ini kenapa rekan-rekan, bahwasanya fase awal ini yang ke depan akan menentukan masalah kualitas dan juga daya tahan tubuh dari DOE-DOE kita ini. Untuk masalah minumnya ya, kalau di kandang kami senantiasa kita menggunakan jamu probiotik dan tidak menggunakan masalah vitamin yang berbau kimia. Nah itu ya rekan-rekan semua untuk masalah perawatan-perawatan DOE-DOE kita dari mulai menetas sampai usia 3 minggu. Setelah menginjak usia 3 minggu ya, untuk DOE-DOE kita ini kita turunkan ke tanah dengan catatan untuk alas. Alas dari kandang kita ini usahakan untuk senantiasa kering. Ini disebabkan apa rekan-rekan? Karena untuk masalah DOE-DOE kita ini ya, itu masih rentan terhadap masalah suhu tanah. Kalau sampai untuk alas kandang ini ya, itu lembab atau condong basah, dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang negatif terhadap pertumbuhan-pertumbuhan dari DOE-DOE kita. Kita berharap ya rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk DOE-DOE kita tadi itu kedepannya
akan bisa menjadi calon indukan maupun calon pejantan yang berkualitas. Tentunya dengan perawatan yang maksimal di awal, kedepannya untuk masalah DOW tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebenarnya ya rekan-rekan semuanya, bahwasanya masalah kualitas dan juga daya tahan tubuh dari DOE-DO kita itu tadi ditentukan oleh faktor masalah indukan. Kalau kita mengetahui ya untuk masalah indukan-indukan tersebut sehat dan juga pejantan-pejantannya juga sehat, saya yakin bibit-bibit DOE tersebut juga akan ikut sehat. Hal ini disebabkan karena masalah gen dari indukan dan juga pejantan tersebut akan menurun ke DOE-DOE yang dihasilkan. Kendala ya rekan-rekan semua di dalam perawatan DOE ini biasanya terletak pada masalah faktor kandang. Usahakan untuk box atau kandang penampungan DOE ya, itu silakan dicoba sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Karena yang jelas untuk masalah box ya, ini juga akan sangat-sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan dan juga masalah daya tahan tubuh dari DOE-DOE kita. Jangan sampai untuk DOE-DOE kita itu tadi ya memakan untuk kotornya sendiri, dan jangan sampai pula untuk DOE-DO kita itu menghirup amonia yang di bawah box atau di bawah kandang. Ada juga ya rekan peternak yang untuk kandang boxnya itu dikasih alas dengan argumen agar tidak kedinginan, tapi berakibat untuk masalah kotorannya tidak bisa langsung jatuh ke bawah. Makanya saya sarankan ya, untuk masalah box usahakan untuk kotorannya bisa langsung jatuh ke bawah. Itu tadi ya rekan-rekan semuanya, versi dari kami yang ada di kandang tower ini di dalam melakukan perawatan masalah DOE dari menetas sampai usia 3 minggu. Mungkin hanya itu ya rekan-rekan semua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ada manfaatnya, tetap semangat di dalam beternak ya. Untuk rekan-rekan semua, semoga usaha peternakan endok kita ini ke depan akan bisa lebih berkembang dan juga bisa menjadikan sebagai penghasilan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan semua ya yang telah mendukung adanya channel Endok Kandang Tower ini. Semoga untuk channel kita ini ke depan ya bisa kita jadikan sarana sharing, sarana belajar bersama di dalam menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.